أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف يحكمونك وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكيف نبي يحكمونك فتفعلين يحكم واو حكم محمد صلى الله عليه وسلم وعندهم نبي ياو أو نار ياو التوراة من التوراة فيها كالكري التوراة حكم الله فما فانا حكم يا مجزمه سبحانه وتعالى وكان ثم يتولون كشا وكبقوا بيبي طول محمد من بعد ذلك بعد حقه فمون وفحكمه اللي هو مبواه أو في الهدية وما ذلك هو وواه هو يهودي من مؤمنين bukan kekafiah yang Yahudi apa kabar wau wahyu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kutaka yei ndio wape hukumu na kule wakambia ikiwa hukumu hili itawardhia basi ichukueni, ikiwa haitawardhia mwacheni mbali. Sama Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wakikulilia wao basi wahukumu baina yao, au a'rid anhu nafama, au wape mgongo wache dambani usiwahukumu. Kama tulizungumza jana kwamba wale makifu makafiri wasio kwa Uislamu wakija kwako wahakimu wa Kiislamu wataka hukumu ya Kiislamu, hakimu ana famahiyari ya kuweza kuwahukumu wale walizotaka wao, au anaitaka nendeni zenu ukaangalie katika mipango yenu na hukumu zenu zitakazo. Ni mfano ndio wamekuja wale wakopasoka Waislamu makafiri, wakaja kwenu nyinyi Waislamu kwa hakimu Kiislamu, ambao kama hakimu ni Muislamu, lakini waliokuja naye makafiri, sio Waislamu, wakataka nini hukumu ya Kiislamu wapitishie, basi una hiari mafama bena ewe ikaijabuka fako bena kakukumuka wambana awaduanu mafama wakitaaduanu wakamzungumza jana, ukiwapa mgongo usiwahukumu ukawacha kambali walileletako watakali kwa matamanio yao walikuwa yataka wali kwa hiyo nini fama leo ukawapa siko bana fadhali yakumbuka au kawawacha usiwahukumu wakati huo tumemwendea ugebana mafama mafama taka hukumu hata hakutuangalia mpaka mtoke tuondoke mwona tugani wasiku kukulene wale fadhali ya kutoka shea wahawatakuruze ikiwa kuomba huku wakujia kwawa mabeo kawa wacha lambani mambo kwa masema sili usi fadhali ya kutoka usiogope wale awawa hawazi kupata sio kwa bani kwa kule umekasirika wajua kufanya yeye jambo lolote la kukudhuru wewe kwa hasira zao, mambo mabaya ya kuwapa hukumu mfano ni hakika ile itakapo hukumu wao wakaya ukawa ukawakubalia hukumu ile fahamu bena mo basi wa hukumu bena yao hiyo ni sisi kwa uadilifu siangalie sisi kama kafiri mabana kwa sababu kafiri na haki yake ya binadamu mafadana mafadana nzuri umemburu kafiri na wewe utaburi wa shetani mafama wa dhaini mbona haki yake ni lazima urudishe haki yake ile kafiri kwa basi kafiri kwa na haki ya binadamu mafadana nzuri chungi sana binadamu
sifatnya lebih dideo konsepo biuli di kafiri sim Islam bukan pendirian ayu-ayu faham? Inna Allah ya bul mufsidin misal barang beda yang namanya wadilifu wadilifu wakaifa yuhakimunaka ini basi berkati ya kau kowe wafanyiri itu hakimu ya wa indahum Taurat dan benar Taurat fiha hiya Taurati hukmullah dia hukum yang disebut ini dia oleh Tuhan nah hujan kau kowe paham kan wakami ini dikata Taurat ya wa nalu al-rahimu kemasaan ini al-rahimu wa paham kan al-zari Musa ini al-rahimu kau dah berbudanya Taurat wa bapa mandi lahir Musa al-jibdu wa paham kan nama Musa ini al-rahimu ibu jadi kami punya kompowere wa paham kan wakti muwere yang hari kompaya wakau yang kohar yang kohar yang kohar yang kohar yang kohar Makanan, kau ni niway di pangkowe ni aja. Makanan lagi kowe, yang Malaysia ni aja. Dia pernah bingunglah orang aja mud, dia kau pendati Muhammad, eh? Makanan, jadi kau ni ni mahu dekat tu ni Muhammad, nanti kamu ni tu ni Muhammad. Makanan, kamu dah naik mana ni? Dia bagi yang lagi lagi dek diri kamu, dia nak dia naik Musa, kamu apa bahasa ni masuk? Ini putra ini kamu dia, lagi ini buka bahagia, dia pergi dulu nak kuliah ini dulu dulu, aku kami yang dulu dia, aku kami ini aku mengalami ini, aku buka mendera masa kamu kumu, ini dia dia buku masa, pertama cuma dia tu nama ini, dan saya aku dah aku, lagi ini cuma dia nama ini, walau pun ni aku dia aku, kisah mendera ini nak tak kita fulan kita fulan, dia ni bukanku. Mafama siwo ni mafama Yohana mafaman sore mai tak wan tahu nak ibadi tadi mafaman kisha kokongko kabada yang tu Muhammad wa baile hukum mafama nak kuele dekat Taurat ni iku kama ni iku kata kuwe guna hukum tu hi ya arnaiku bisina mafama juga mari kau dah di sini, aku kawan di Musa. Musa di mana kita tazawij? Kau ada ni, punya juga bersuara. Kami yang kita banyak tazawij, bukan bukan di Musa. Kau buat ada berarti, aku di sini, aku juga mari pada kufa. Bagaimana? Kau dia shimo, kaki kau di shimo, kau kaki kau ini, mafama, kaki dia mari pada kufa. Bagaimana? Ini untuk aku mu, aku pakai. Apa nanti? Ina juga membawa mereka saya. Kau mahu dah tapi kau begini. Kau bagi dia apa kau nak mobil juga. Kalau kau mobil beli, kau mahu tu mempunyai kau cek lagi. Jadi kau bagi kau ada ni. Kau mempunyai. Ia dari itu kau kau dia yang menjadi. Kau dikunci oleh kau baca kata sih. Bagi Muhammad beli. Utawa bagi kata sih. Usai ini. Kau kau mahu tu saya. Kau faham? Kau masih ada yang mendera seperti kuda-kuda tak sih mafuaman kau tak masih ada tahu lagi kau apa kau mahu bersatu kau yang ada masih ada begini kami ini bukan sia aku apa yang tak sih kau disyete bagaimana? Aku di mana? Kau mengikuti aku menjadi kau bukan dia tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku bukan dia aku menjadi tentu Muhammad. Sebab orang berdua ini bumi untuk semua begini. Sebab dari gue dan gue ini, faham kan? Dan yang lebih saya faham ini bumi yang begini. Faham kan? Kamu akan nak punya bumi saya suara. Faham kan? Kata darah sahaja Australia yang kaya. Maka bumi saya Australia. Mumpung, mumpung ini dari mana anda tajriba. Punya uang kaya. Saya tahu. Gue ini mudah. Semana. Ya kutakan ini jawab semana ya kutakan ini aku budi ada soalan soalan lagi. Tapi waktu begini punya kontia yang terjeriba, jadi boleh share. Saya tak pernah kata aku anggali boleh share tu, boleh muda tu, boleh naik dua weh. Waktu begini yang tu dia kata kita punya ibu. Mafam soalan soalan dia awal, mafam dia tokiah, kau nak share dia tokiah. Aku punya madrasah,
kemudian kebenci mengkor kuliza dari lembu lagi si pemain jahe pun ada kamu dua juli dia musuh bikin suara dari ibu sebab ini dia tak aku apa mah dan kau kali yang syekh lewe punya dua apa mah aku duri Yesus apa mah teman pun apa si manduri kemudian syekh apa mah syekh habis dia dua yote bagaimana kita agaknya pada ini masih dijuhi yang buka kasih syekh itu adalah soal yang umumnya apa kama imam mali ada juga masalah mengganti sitin ya Allah Tuhan ini apa mah akan dia ibu kali hari ibu akan ibu mata apa mana do cek lagi buka dia sidui apa mah buat ini dari nani imam mali la yufta wa maliku fi madinah aku nak boleh kutuh masalah lelaki na imam mali suku dan yang ada Madinah maka dia bisik Madinah bapa Allah akan madarat adanya dia sikit waktu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bayu wa nirwani menajuan wa menajuan wa menajuan kuwa wa kati waki bapa Allah bagi anda nadab sana imam mali kita boleh nadab sana yang pun di Muhammad kerana ada wakona imam mali ke Madinah yang di waktu di Muhammad Al-Nafina.
ujung atau apa asdanmu